Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tanggal 17 Maret 2024 kembali bersama dengan saya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Tolong kami Roh Kudus untuk memberikan kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Bapak Ibu kita sudah masuk dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat 18-34. Bapak Ibu Saudara bisa baca secara full di rumah masing-masing. Izinkan saya hanya membacakan ayat ke-34 saja untuk kita semua. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan hari ini ada dua perikop yang kita bahas. Dan di dua perikop ini ada dua tokoh yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus tentang hal kitab suci. Pertama itu ada orang Saduki. Mereka berbicara tentang hal kawin dan mengawinkan. Hal tentang kebangkitan atau kehidupan setelah kematian. Nah, orang-orang Saduki ini memiliki pengertian yang dikatakan Tuhan Yesus sesat. Kalian ini sesat, kata Tuhan. Setelah bercakap-cakap dengan mereka, Tuhan itu memberi teguran keras kepada mereka. Bahwa mereka sebenarnya tidak mengerti isi kitab suci yang selama ini mereka pelajari. Nah, orang Saduki ini sebenarnya sama seperti ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan diri mereka secara khusus memang untuk meneliti kitab suci, mempelajari kitab suci. Khususnya, mereka hanya mempercayai 5 kitab Musa sebagai firman Tuhan, berbeda dengan ahli Taurat ya. Nah, mereka mempelajari 5 kitab Musa itu setiap hari, tetapi ternyata Yesus katakan apa yang selama ini mereka pahami dari 5 kitab Musa itu adalah salah. Artinya sekalipun mereka selama ini mempelajari kitab suci setiap hari, tetapi mereka ternyata tidak mengerti isi kitab suci itu. Berbeda dengan jawaban Tuhan Yesus kepada ahli Taurat di dalam perikop selanjutnya. Kelihatannya ahli Taurat yang kali ini berbicara dengan Tuhan Yesus berbeda dengan ahli Taurat sebelum-sebelumnya. Ya, tidak semenyebalkan ahli Taurat sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya Tuhan itu menegur para ahli Taurat yang berbicara dengan dia, tapi kali ini Tuhan justru memuji ahli Taurat ini. Nah, ahli Taurat itu pertama-tama bertanya, hukum manakah yang paling utama? Lalu Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biasanya nih setelah Tuhan Yesus jawab, akan terjadi perdebatan tuh antara Yesus dengan ahli Taurat. Tapi kali ini ternyata ahli Taurat ini menerima perkataan Tuhan Yesus, bahkan mendukung jawaban Tuhan Yesus. Tepat sekali apa katamu guru, kata ahli Taurat itu. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Lalu mendengar jawaban itu, Tuhan Yesus memuji ahli Taurat ini dengan berkata bahwa dia bijaksana. Tetapi ahli Taurat yang bijaksana itu, walaupun memang pengertiannya terhadap kitab suci itu lebih baik daripada orang Saduki, tapi Tuhan Yesus hanya memuji dia sebatas, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, kata Tuhan. Nah, hal ini berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus jawab kepada Petrus waktu itu. Ketika Petrus berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Kata Yesus kepada Petrus setelah mendengar jawaban Petrus itu, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, kata Tuhan. Artinya, Petrus itu bukan hanya lagi sebatas dekat dengan kerajaan sorga, tetapi sudah di dalam kerajaan sorga atau sudah diterima di dalam kerajaan sorga. Toh kuncinya itu dititipin kok secara simbolis ya. Sudah dititipin kepada Petrus. Petrus itu sudah diterima. Berbeda dengan ahli Taurat tadi, dia baru sebatas
tidak jauh dari kerajaan Allah, tetapi belum masuk. Nah, ini membuat kita mengerti bahwa bijaksana dalam pengertian kita terhadap kitab suci ternyata bukanlah sebuah jaminan untuk kita diterima di kerajaan sorga, Bapak Ibu. Kita bisa paham banyak hal, kita bisa hafal banyak ayat Alkitab, kita menguasai banyak doktrin. Jika kita berdebat hal kekristenan, tidak ada satupun yang tidak bisa kita jawab. Tetapi ternyata doktrin atau pengertian atau pengetahuan kita terhadap kitab suci, ternyata itu tidak menyelamatkan kita. Gini, bagaimana caranya kita menjelaskan kepada orang lain tentang apa itu rasa manis? Kepada orang yang sejak dari lahirnya, itu tidak pernah merasakan apa itu rasa manis. Misalnya nih, saya tidak pernah dari kecil, gak pernah seumur hidup saya itu merasakan rasa manis di lidah saya. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara bisa menjelaskan kepada saya supaya saya itu tahu dan mengerti tentang rasa manis itu? Rasa manis itu rasa yang ada manis-manisnya. Atau rasa manis itu ya rasa manis. Susah kalau kita pikirin, gimana kita jelasinnya kepada orang lain yang tidak pernah merasakan rasa manis, lalu kita mau jelasin kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk saya bisa mengetahui apa itu rasa manis, saya itu tidak bisa hanya sekedar mendengar dari orang lain. Saya tidak bisa hanya sekedar membaca tentang rasa manis itu, meneliti tentang rasa manis itu. Tetapi saya perlu untuk mencicipinya sendiri. Benar-benar merasakannya sendiri di lidah saya, apa itu yang namanya rasa manis. Nah, sama halnya dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Doktrin-doktrin kekristenan, pemahaman-pemahaman kitab suci, cerita-cerita Alkitab, bahkan Alkitab itu sendiri diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita. Semua itu kita baca, semua itu kita mengerti, bahkan hafal. Kita menangkap intisari dari pembacaan kitab suci itu, dari hukum-hukum Allah, yaitu untuk mengasihi dia, untuk mengasihi sesama kita, untuk percaya kepada Yesus agar diselamatkan. Pengertian-pengertian itu sendiri tidak cukup sebenarnya membawa kita masuk dalam kerajaan sorga atau menerima keselamatan. Kitab suci itu diajarkan atau diberikan kepada kita bukan hanya sekedar untuk kita dengar, untuk kita baca, untuk kita mengerti dan teliti. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi untuk kita alami sendiri secara pribadi. Kita mengerti hukum terutama itu adalah mengasihi Allah. Mengasihi sesama kita. Alami itu sendiri, Bapak Ibu. Benar-benar cicipi sendiri di dalam lidah kehidupan kita. Apa itu yang namanya mengasihi Allah? Apa yang itu namanya mengasihi sesama? Justru di dalam pengalaman kita melakukan atau mencoba melakukan apa yang kita pahami dari kitab suci, dari Alkitab, itulah yang semakin membawa kita kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita bertumbuh dalam iman kita dan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini firman Tuhan kembali diajarkan kepada kami. Selama ini mungkin kami sudah mengerti isi dari Alkitab. Kami tahu banyak kisah di dalam Alkitab. Bahkan kami menghafal banyak sekali ayat Alkitab. Tapi kami hari ini diingatkan, menghafal, mengerti, mengetahui, itu tidaklah cukup di dalam kehidupan kami untuk kami bisa masuk dalam kerajaan sorga, diterima, diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kami perlu untuk mengalami sendiri di dalam kehidupan kami, agar kami sendiri mencicipi Allah di dalam kehidupan kami. Apa yang Alkitab ajarkan, kami lakukan. Apa yang Alkitab perintahkan, apa yang Tuhan perintahkan, kami alami sendiri, coba lakukan sendiri dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami firman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.